أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله الفتاح العليم الفتاح العليم الرزاق الكريم يا من بارك رزقي يا فضلي والكرم الفخيم نحمده سبحانه وتعالى أن هيئ الأسباب وفتح لنا ولكم الباب وعانا على ذلك فنحمده سبحانه وتعالى على منه وفضله وجوده وكرمه وتصنيم الكرم نداءات الحق تنادي sesungguhnya seruan Allah Subhanahu wa taala seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memanggil salih tunadi begitu juga seruan daripada salaf saleh memanggil kita ahyi sya'airil maula wahai dzikir wa qum bima da'a rabbuk ini adalah ini adalah di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman wa'adzin dan umumkanlah bagi orang-orang itu untuk berhaji dan mereka akan datang dari segala penjuru agar mereka menyaksikan manfaat yang Allah berikan dan mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang tertentu yang Allah berikan kepada mereka daripada hewan-hewan itu maka berilah makan darinya dan berikan fakir miskin dan hendaknya mereka bertawaf di Baitul Atiq itulah berarti siapa yang mengagungkan daripada syiar Allah sesungguhnya hal ini adalah yang terbaik di sisi Tuhannya di sisi siapa? Di sisi Tuhannya apakah engkau di sisi Tuhanmu? Apakah
Jika kamu di sisi Allah, maka ingatlah Allah. Basahkan lisanmu dengan Allah, zikir Allah. Yang beriman yang hatinya tenang dengan zikir Allah. Ketahui hanya dengan zikir Allah, hati bisa tenang. Maka kita semua, umat ini sangat memerlukan untuk hati yang tenang. Dan diangkat bala dan musibah dari umat ini. Hingga kita bisa kembali ke jalan Nabi Besar Muhammad SAW. Yang bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Wahai engkau yang Allah berikan ilmu kepadamu. Wahai engkau yang Allah berikan kebaikan. Maka jangan kamu tergesa-gesa atau terlambat di dalam dakwah. Tahuilah bahwasanya banyak kemalasan, banyak kehancuran. Dari kebaikan dari kita, dari orang-orang yang berdakwah, bekerja keburukan naik. Kalau kita kuat, musuh Allah akan turun dan jatuh. Beginilah seperti itu tarik-tarikan. Ini adalah umat. Sekarang kita sudah melihat bahwa umat ini banyak yang menjauh. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang terjadi, yang Allah berikan kepada kita semua. Bismillah. Bismillah. Bersana yad'u ila Allah wa atharuhu fi man 'allamhum. Laysa man 'allamhum faqat bal auladuhum alladhina ta'allamu 'ala yadayhi ridwanullah 'alayhim. ومدرسة الفتوح التي فيها المنوح ولله الحمد زرناها ووادي دوعا فيه الخيرات وتكاتف الدعاء فيها وتعاونهم على ما يحذوهم إلى الخير بارك الله فيهم سعدنا وفرحنا برؤيتهم في جلساتهم وفي دوراتهم التي تعقد في هذا الوادي عدد كثير من الدورات يقوم بها الأخواننا بارك الله فيهم وكثر الله من همتهم ومن صدقهم وأخلاقهم على ما بدأوا به من ملتقى دوعا انتشروا في جلسة يعبدونها كل شهر فنقول لهم استمروا على ذلك وشدوا السير وتعاونوا على ما يرضي الحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولله الحمد خيرات تنفتح واليوم زرنا أخواننا بالأمس اليوم والأمس في حوطتنا دورات تعقد في حوطة أحمد بن زين رحمه الله وفي إجفل وفي الوجيب والخير ينتشر itu di negeri apa di kota-kota dan desa-desa sekitar Hautoh banyak juga yang memberikan atau membuat daurah pesan-pesan terkilat. Alhamdulillah ini adalah bentuk dakwah untuk menyambung lidah Rasulullah SAW. Harusnya kita mengingat dan mengenang ayah saya Syekh Al-Habshi yang baru wafat beberapa waktu yang lalu علوي الحداد مريده وطالبه وداعي في منهجه الحبيب أحمد بن زين هذه الدعوات دائما يتلوها سيد الوالد رحمه الله وهي آثار في موته أنه حصل تلك الآثار وما ينطقون الرجال إلا بالخير والصلاح والفلاح فهو يقول اللهم يا من ختمت النور النبوة والرسالة بسيدنا بمن بسيدنا محمد hari-hari tentang bahwasanya Habib Syekh Musib Al-Habshi Al-Hauta Al-Habshi Ahmad bin Zain itu Allah memberikan kebaikan kepada beliau. Beliau selalu berdoa atas ijazah kakeknya. Ya Allah, wahai yang telah menutup Allah yang menutup kita dengan Nabi Besar Muhammad SAW para Nabi, yaitu tutuplah hari kita, tutuplah bulan kita
dan tutuplah di tahun kami dan tutuplah umur kami dengan kebaikan dengan berkat Nabi Musa Al-Mu'tazam. Itu adalah doa yang selalu dipanjatkan oleh Habib Syekh dan kita ditalkinkan doa tersebut. Alhamdulillah Habib Syekh wafat dengan atas berkat doa ini. Sampai وإذا بأحد الأخوان قال كلهم قد استجبروا من هذا الذي يجبر الناس قال أحدهم كنت في زواجي وقلت له بغناك تحضر يا سيدي الحبيب dikatakan ketika كبر السن قال الحبيب pemakaman إن أنا بقول له ويدعي لي وهو عارف إنه ما بيستطيع أن يحضر لأنه صادف حضرة وحضرة رجب ومحرم هذا حضرة كبيرة banyak sekali yang hadir waktu pemakamannya sebagian mereka ditanya kenapa kalian bisa hadir الحبيب شيخ بن عبد الله يأتي إلينا لا إله إلا الله. Salah satu berkata bahwasanya Habib Syekh ini, masya Allah, akhlaknya sangat baik. Pernah suatu hari kami mengundang beliau, dan kami menganggap bahwasanya beliau tidak hadir karena ada kegiatan dan dengan waktunya sama dengan waktu hadroh yang mana beliau tidak bisa tinggalkan. Kan tapi tiba-tiba di acara kami beliau datang. Ya, kami senang sekali, kami bahagia sekali, dan ini adalah balas budi kami kepada beliau hadir di dalam jenazah atau pemakaman, proses pemakaman beliau. Dan banyak cerita-cerita seperti ini yang diceritakan oleh ketika masa dafan atau pemakaman Habib Syekh bin Abdullah Al-Habsyi. Kita meminta kepada Allah SWT agar Allah menyelamatkan umat Islam dan Allah mengangkat bala dari musibah ويغفر لموتانا ويبارك في أحيانا يحفظنا من الأذيات والبليات semoga Allah memperkenankan kita kembali dengan mereka di surga dan Allah mengulangi dan Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan مجالس العلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم برياض الجنة selalu senang ketika bertemu dengan anak-anak daurah santri-santri yang ingin berhadir daripada daurah dan kami doakan selalu mereka bahwasanya mereka adalah apa namanya orang-orang yang selalu dikaruniai oleh dirahmati oleh para malaikat sebagaimana dalam hadis mereka dengan sayap kepada para penutup ilmu. Semoga Allah SWT menutup ilmu umat kita dengan la ilaha illallah. Minta maaf kalau terlalu panjang dan jazakumullahu khairan kathira. Bismillah. Muhadarah daripada Syekh Abdurrahman Akhwan. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta ampun atas kekurangan kita yang Allah berikan hidayat maka tidak ada yang bisa menyesatkan yang sesat maka tidak ada yang bisa memberikan hidayat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan Nabi Muhammad utusan Allah. Amma ba'du. Saya selalu mengulangi di tempat seperti ini bahwa saya tidak pantas untuk berdiri di depan kalian, di depan-depan para ulama, para salihin, para masyayikh dan para santri. Lebih khusus lagi, kami tidak pantas berdiri di depan para ahlul bait Nabi dan mereka para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah Kubra, Sayyidah Fatimah Zahra. Saya tidak pantas di depan kalian orang-orang yang ada di tempat-tempat karim seperti ini manazil khair sadah wa kullin nasi qadah mahabbatuhum sa'adah cinta kepada mereka kaum seperti kalian ini adalah suatu kebahagiaan. Semoga Allah SWT memberikan kita kesungguhan di dalam ikhlas. Alhamdulillah kita selalu mengunjungi tempat-tempat seperti ini. وَيَسِّرْ لَنَا مَطْلُوبَ مَطَالِبَنَا آمِينَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita. Akan tapi ini adalah perintah Sayyidina Habib Umar. Saya akan meringkas dua atau tiga poin. Yang pertama tentang Salim bin Umar bin Hafidh ila biladina Al-Habib Salim bin Umar bin Hafidh
sebelum bulan puasa ke tempat kita. Sayyid Salim itu membuat atau membuat daurah atau pesantren kilat di tempat kami di Afrika Selatan, yang mana dahulunya ditaksis oleh Habib Umar. Dan kita melihat di beliau Sayyid Salim semangat dan pesan atau betul-betul membawa peran daripada kakeknya Nabi besar Muhammad, kakeknya beliau yaitu Rasulullah SAW. جاءت الدعوة ترك أهله في المدينة وسافر إلى جنوب إفريقيا لإقامة هذه الدورة عندنا جلس عندنا أيام قام بالدعوة بالدروس ثم رجع مرة أخرى للمدينة ليلتحق بأهله ومن يترك أهله في المدينة ومن يترك أهله في بلدة غريبة عشان يقوموا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالحمد لله على ذلك سيد سالم dikatakan beliau meninggalkan Madinah waktu saat itu demi untuk dakwah kemudian kembali lagi ke Madinah demi dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah daurah yang kemarin sekitar 7 atau 8 pelajaran sekitar lebih dari 10 jam. Sayyid al-Habib Salim bin Umar bin Hafiz min khilal hadhihi ad-durus al-ashra 6-7 abyat min al-fasl al-awwal. Dari 10 jam ini hanya menjelaskan 6 bait daripada maulid dia ulami. Saya selalu menjelaskan dan mensyarahkan di dalam pesantren kilat daurah kami itu. Ini adalah menunjukkan bahwasannya kata-kata yang ada di dalam dia ulami sangat-sangat syarat dengan makna dan banyak sekali artinya. Padahal kita sering baca, padahal kita sering memandangkannya, tapi subhanallah artinya sangat dalam. Dan saya saling mensyarahkan. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idhni qad nadana. Itu bait-bait daripada maulid dia ulama radikal athar. Salla alaika Allah barikaka alladhi bika ya mushaffa wa khassana wa habana ila akhirih. Dakhal fi ma'ani Sayyid Salim menjelaskan tentang arti-arti dakwah ke jalan Allah. Cerita tentang cinta para ahli bait. Tentang fadilah sahabat Rasulullah SAW. Kemudian sahabat tabi'in. Arti ini, makna-makna ini yang harus terulang dan diulang selalu dan dikaji setiap waktu dan zaman. Banyak sekarang orang-orang di mana di sana lupa tentang dakwah, lupa tentang ahli bait, lupa tentang kemuliaan sahabat. Subhanallah, pada pelajaran pertama saja mereka banyak yang nangis dari para peserta daurah. Begitu juga pada jam kedua, begitu juga pada pelajaran ketiga. Hingga setelah selesai daurah, mereka juga setiap waktu mereka menangis mendengar arti daripada syarah bait tersebut yang dijelaskan oleh Sayyid Salim. Ini salah satu poin. Padahal banyak hal yang terjadi di sana di waktu itu. Yang kedua yang saya mau jelaskan ini adalah beberapa pengalaman dakwah yang ditukarkan antara para dai setelah 10 tahun yang lalu ketika Habib Umar datang ke tempat kita. Kita melihat banyak perkembangan dakwah dan kebaikan di tempat kami. Dari waktu itu kami melihat daurah saifiyah bahwasanya yang datang daripada Afrika Selatan itu yang hadir ke Tarim setiap tahun 50, tidak kurang dari 50 orang. Dan yang perlu kalian ketahui juga bahwasanya perjalanan ke sini dari tempat kami itu sangat-sangat sulit karena perjalanan 24 jam bahkan lebih. Dan banyak rintangan-rintangan yang perlu mereka lalui untuk sampai ke tempat ini.
كلمات ومن يشاهد الدورة ربما لم يحضر ولم يزور بلد التريم بعد. Sebagian besar orang yang hadir di daurah juga belum pernah ketahuan sama sekali. Ada orang kami di sana. يسافرون إلى هذه البلاد لما يعلمون ويعرفون ما في هذه البلاد من الخير والبركة والعلم. Dan orang-orang banyak yang datang silih berganti ke tempat ini, mereka melihat keberkahan yang ada di dalam. Insya Allah 60 orang yang akan siap hadir untuk hadir di daurah yang akan datang di dalam Mustafa beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan. Subhanallah. Bishakil khas kathirun akhus bidhikri minhum kabirna الشيخ إبراهيم جبريل وهو سيدنا الشيخ إبراهيم جبريل والشيخ محمد الشيخ محمد itu adalah para ketua-ketua kami dan apa namanya para para sesepuh kami yang mereka masih di dalam dakwah masih masyayikh kami yang masih mengajar yang masih meneruskan istafet Nabi besar Muhammad SAW. Kita punya satu kampung itu imam masjidnya dalam satu kampung itu adalah imam adalah adalah pesantren daripada Habib Umar. Kami juga punya pondok pesantren namanya Darut Turath itu semuanya adalah murid-murid Habib Umar bin Hafidz. Masjid imam masjidnya حالياً يدرسنا في إدارة المصطفى شيخ منيب انظر إلي Imam Masjid Dakal. Ala jambi hay akhar, al fakir imam. Di sampingnya lagi juga ada kampung, ada masjid. Imamnya juga daripada murid dari Darul Mustafa dan belajar di dengan Habib Umar dan banyak di sampingnya, di sampingnya, di sampingnya lagi semua masjid itu yang khidmah di dalamnya adalah para pelajar daripada murid-murid Sayyidah Habib Umar. Alhamdulillah tambahan ini yang kita saksikan dalam dakwah dan juga hal yang perlu saya jelaskan adalah sebabnya yang saya perhatikan di sini bahwasanya para masyayikh dan para dai yang saya sebutkan nama-nama tadi kami tidak mensucikan diri kami maksudnya kami bukan orang yang suci hawa nafsu ada akan tapi tentang dakwah ini tentang dakwah Habib Umar tentang dakwah daurah ini dan sebagainya wala ma'hadahu wala madrasatahu wala masjidahu ala hadhihi ad-da'wah fa kullun yata'amal ba'dhum bi ba'd bi shaklin tayyib wa husn at-ta'amul dan mereka semua yang kita perhatikan itu adalah mereka semuanya saling mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri karena pemahaman dakwah tentang dakwah ini mereka pelajari di sini subhanallah kita perhatikan seperti itu karena ashur kaanni tawalt fil kalam. Saya tutup dengan perkataan ini. Hal ini adalah banyak kekurangan di tempat-tempat di tempat-tempat lain bahwasanya dikatakan ahli tasawuf orang-orang yang mengaku ahli tasawuf mereka sangat banyak berselisih أحوج الناس إلى التصوف. Sampai orang-orang banyak katakan orang yang mengaku tasawuf zaman sekarang itu banyak sekali yang sangat penuh dengan tasawuf itu sendiri dengan arti yang sebenarnya. Antara para dai, antara para ustad, antara para masyayikh, harusnya tidak ada sesuatu yang namanya yang saya menyaingi dan sebagainya masalah-masalah duniawi. Yang harus mereka lakukan adalah mereka memahami inti dakwah ini dan kemudian mereka saling menghormati dan mereka mendahulukan orang lain dan sebagainya. Dan di atas itu juga setiap mereka melakukan suatu aktivitas yang mereka pandang adalah Al-Habib Umar, para guru-gurunya. Mereka tidak menganggap diri mereka, kita lihat seperti itu, perhatikan, bahwasanya mereka yang berdakwahkan, tapi mereka selalu menghadirkan ruhaniyah para guru-guru yang mulia, setidak ibang dan lain-lain. Dan ini yang kami perhatikan juga pada mereka, subhanallah, para da'i yang ada di
ومنهج إلا yang ada di bumi Afrika Selatan tempat kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita dalam jalan ini dan mengikat kami, mengkaitkan kami dengan mereka para habaib dengan ikatan yang tidak akan lepas selamanya, dan kumpulkan kita, bangkitkan kita di bawah panji Rasulullah SAW di hari kiamat. Ini sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi biyadihi al-khairu kulluh. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Segala kebaikan memiliki wa lahu al-hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yang maha hidup, yang maha berkuasa atas segalanya. Wassalamu atamman al-akmalan ala habibir rahman. Dan ditujukan kepada Sayyidil Aqwam sallallahu alaihi wa ala sahbihi wasallam. على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فلا يسعنا في هذا المقام الكريم tidak pantas untuk kami di tempat ini. Saya yang sangat rendah ini tidak pantas di tempat ini. Yang saya bisa lakukan hanya mengucapkan beribu-ribu terima kasih bagi semua masyayikh dan para habaib dan para tokoh-tokoh masyarakat dan para orang-orang soleh yang di tempat ini yang suci. Semoga dan juga lebih khusus adalah Al-Alan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Said bin Hafidh atas kesempatan yang penuh berkah ini. Kami telah lama berpisah dari beliau, dan tapi insya Allah Habib Umar berkata kepada kami, kita selalu mendekat secara hati, kita selalu dekat. من معاشر الأساتذة والشيوخ والعلماء والحبائب والشيبان في بلدنا سنغافورة والمسلمين عموما في سنغافورة كل سنغافورة إليكم جميعا para ahbabana semuanya menitipkan salam kepada kalian semua para hadirin, para pendengar, para hadir habaib dan semua yang ada di negeri Tarim ini yang penuh kemuliaan. Lebih khusus lagi Hai Umar atas yang beliau curahkan kepada kami daripada ilmu-ilmu, daripada faedah, daripada hal-hal mulia yang kami mengambil. وطريقة التعامل فيما بيننا ومع غيرنا فإننا جميعا Sesungguhnya kami sangat perlu untuk terus mempelajari. Kemudian kami tampakkan arti rahmat Nabi besar Muhammad SAW yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengutus kecuali bal al-ummah al-insaniyah jam'a litakuna mu'addatan. Ketika kita mengambil atau menimba daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, ولا يسعنا في هذا المقام الا ان نتذكر قول حبيبنا الرسول الاكرم yang tepat kita ucapkan di tempat ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan aku dan kalian, kata Rasulullah SAW,
seperti serangga-serangga yang ingin masuk ke dalam api. Dan saya mengangkut dan saya menyelamatkan kalian. Ya, dan kalian berjatuhan ke dalam api. Seperti itulah. Alhamdulillah kami berziarah di tempat ini, di kota Tarim yang mulia ini. Kita mengambil faedah dari tempat kalian agar kami mengambil faedah dan kami memperbaharui hubungan kami dan kecintaan kami kepada kalian. Tahuilah kita semua di zaman sekarang ini sangat-sangat memerlukan daripada duduk dan memandang dan bersama para ulama dan solehin. Kita di zaman ini harus betul-betul memaksimalkan kemampuan kita untuk mempraktekkan arti peneladanan, mencari hidayah. Dan ini semuanya adalah hal-hal penting. Kami belajar dari kalian semua hingga kita semuanya faham atas apa yang kita lakukan daripada usaha-usaha kita untuk membenahi diri kita dulu, kemudian untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan ini kepada orang lain. Walaupun kita masih kurang, walaupun kita masih masih bermalas-malasan, masih kurang, akan tapi kita harus tetap berjalan. Dan insya Allah kami niat dan kami berharap kepada Allah agar terulang ziarah-ziarah seperti ini hingga kita bisa mendapatkan faedah dan manfaat yang lebih baik. Kami meminta nasihat-nasihat dari antum semua. Saya tidak pantas berbicara kecuali untuk Intisal Amr Al-Habib Umar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We praise and thanks due to Allah subhanahu wa ta'ala. We send peace and salutations upon our beloved Prophet Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. نحمده ونحمد المولى جل جلاله وتعالى في علاه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. My name is Ahmad Solomon and alhamdulillah I've traveled here with my teacher Mullah Abdul Rahman. اسمي احمد سليمان واتيت بحمد الله في صحبه شيخنا المفتي المولانا datang bersama tadi pembicara sebelum ini yaitu Syekh Abdul Rahman Khan. His words was that it is not his place to stand in a gathering like this, then it is more so my own words and more so not my place to be standing in front of this gathering this evening. ولئن قال لكم هو بنفسه انه لا يحق ان يقف امامكم saja berkata, beliau saja berkata, فانا اولى بان اقول tidak pantas berdiri di depan kalian apalagi saya muridnya. Alhamdulillah, I take this opportunity for many reasons, one of which that I pray that all those that are looking at me make a dua for me. وطبعا انا اخذ هذه الفرصه الثمينه المباركه والقصد الأعظم من هذا أن كل من يسمعني وكل من ينظر إلي سيدعو لي بدعوة خالصة. Ketika saya berdiri di tempat ini, agar kalian semua bisa menemani saya dan mendoakan masyayikhina wa asatidzatina. Guru-guru kami, para guru-guru, para masyayikh, para habaib, memandang kami dan mendoakan. After our mufti and teacher shared some of the great works that is happening in South Africa as a result of the students of Habib Umar, I will share that. We, alhamdulillah, I'm serving at a ma'had of Quran.
مذكرك لهم شيخنا تقرير عن ما يحصل من الدعوة في جنوب أفريقيا وطلاب سيد الحبيب عمر والطلاب المنتسبين إلى هذا المنهج المبارك وأحب أن أشارك معكم أنني أنا أيضا إمام مسجد. Dan saya juga kebetulan termasuk yang disebutkan, yaitu saya adalah imam salah satu masjid di negeri kami. Sayyid Habib Umar is making amongst the many efforts is that in the month of Rabi' al-Awwal, all of the institutions, all of the madaris should have within them recited the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن أمثلة الهمم العالية التي يتخذها طلاب سيد الحبيب عمر وطلاب هذا المنهج المبارك في بلادنا أنه عندما يأتي شهر ربيع الأول المبارك في تمكان الناس يفرضون على أنفسهم الأول يعقدوا مجالس لقراءة سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مساجدهم وبيوتهم baik di masjid ataupun di rumah-rumah mereka seluruhnya. ويشجعون الجميع على أن يفعلوا ذلك ويكرروه يوما بعد يوم يوما بعد يوم. Yang membuat maulid dan setiap waktu selalu dilakukan dan mereka semangat di dalam hal tersebut sangat antusias. Alhamdulillah أخذنا هذه النصيحة من شيخنا هذا نصيحتنا أول مجلس في هذا الأمر المبارك في dari guru kami maulid ربيع الأول السنة الماضية tahun kemarin kami sudah membuat maulid yang pertama kali alhamdulillah dekat guru kami yang وأحد الحاضرين لم يكن قد حضر مولدا أبدا في حياته. Salah satu yang hadir ada dia tidak pernah hadir maulid seumur hidup. So they could understand what was being recited. وكل الحاضرين كانوا يجلسون مع نسخة من المولد الشريف مع ترجمة لكي يفهموا ما يقال في هذا المجلس. نسخة yang mereka bawa masing-masing yaitu bacaan maulidnya dan terjemahan agar mereka bisa merenungi arti daripada yang mereka baca daripada maulid. ورأيت شخصاً شيباً seseorang yang sudah tua yaitu dia dalam keadaan menangis dalam majlis kami itu. Air matanya mengalir. وهو لم يقل شيء والدموع تنزل من عليه ثم غادر المجلس هكذا في النهاية. Dia tidak berbicara apapun satu kata pun, tapi dia menangis kemudian keluar dari majlis. I see him again sitting there one evening. ثم في المولد الأسبوعي الذي يعقد أسبوعيا pada maulid mingguan Syekh Abdul Rahman, saya melihat orang tua tersebut kembali duduk di suatu tempat. وهو جالس على نفس حالته الأولى التي قد رأيتها وعيونه تنهمر على وجهه. Di tempat yang sama dan air mata mengalir seperti dahulu. Seperti yang saya pernah lihat waktu itu persis keadaan yang sama. Waktu yang berbeda. وبعد المجلس المبارك setelah majlis وقال لي يا أخي dia datang kepadaku أول مرة ما كنت قد ذقت كيف أحب الحبيب صلى الله عليه وسلم أو أن أعبر عن محبته صلى الله عليه وسلم أول مرة يصل بهذا الشيء. He says that when I read these words I knew that this can only be the words of someone who truly loves Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وقال لي عندما قرأت هذه الكلمات المباركة في المولد علمت أنها لم تخرج إلا من شخص قد ملأت محبته صلى الله عليه وسلم. And I will continue to attend these gatherings now so I can learn from these people how to properly love my beloved Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإنني أليت على نفسي أن أحضر كل مجلس من هذه المجالس لكي أرتفع من الذين يحبونه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن نجعل هذه المجالس تنمو وتنمو بزيادة agar majlis-majlis ini mendapat keberkahan, berkembang dan menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat. وأنا أسأل من الله عز وجل أن يرزق أهل كيب تاون وجميع العالم كلهم زيارة مهم kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah kepada penduduk Cape Town. Kota Cape Town di Afrika Selatan dan juga penduduk tadi yang diberikan keberkahan. Saya ingin mengucapkan kepada Al-Habib Umar dari penduduk dari teman-teman kami dari warga Cape Town di Afrika Selatan. يرزق زيارة ثانية إلينا لكي يرى الهمة التي عقدها لطلابه ببلدته. We thank Allah سبحانه وتعالى for this opportunity and I would like to personally thank my teacher, my sheikh, who has taken me by my hand and placed me in front of his sheikh. نحمد الله عز وجل على هذه الفرصة العظيمة وهذا المجلس العظيم وأود أن أشكر شيخي وأستاذي الذي أخذني بيدي بنفسه إلى هذا المجلس المبارك. بشكر كبير موسى سبحانه وتعالى وهذا حقيقة ما يوصلنا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك عليه. Kalimah Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz.
الحمد لله على أمطار جوده التي تهطل على ساحات القلوب. الحمد لله atas rahmatnya yang turun sampai ke dalam hati kita hingga وليغفر ما شاء من الأوزار والآثام والذنوب. Dan mensucikan kita dari dosa dan kotoran. وعن الشوء. Dan juga mengkosongkan kita dari segala keburukan. لا شريك له رب وكل ما سواه مربوب. Seluruhnya adalah Allah الهادي إلى أقوام الدروب. سيدنا محمد حبيبه المحبوب. من به يجل الهموم والغموم والكروب حتى في يوم الهول الشديد الذي تقلب فيه الأبصار والقلوب. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على صاحب المحمد سيدنا محمد نبي وعلى آله وأصحابه وأهل الإيمان به والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المتلقين عن الرحمن سبحانه وتعالى شريف خطابه والذين وعوا عن رب السماوات والأرض من الخطاب ما لم يعه غيرهم وانتخبوا من قبل رب الأرباب ليبلغوا الناس الهدى والصواب فهم أمناء رب العرش والسماوات والأرض على ظهر هذه الأرض لينقذوا كل من سبقت له السعادة من إنسي وجني على مدى الدهور والأعصار في جميع أقطار الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين جل جلاله وتعالى في علاه وهو القائل سبحان إنا نحن نرث الأرض والأرض ومن عليها وإلينا يرجعون kami mewariskan dunia ini kepada untuk orang-orang yang taat kepada aku تبطل الخداعات التي ينشرها أهل الزور ما رأينا من بقاء لأحد ممن سبقهم وليس فيهم أحد من باق tidak ada sisa إن رجوع الكل إلى المنشئ البارئ الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فلا دول تبقى ولا اتجاهات تبقى ولا مجالس وهيئات ووزارات تبقى ولا شيء من هذا على ظهر الأرض يبقى بل كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جل جلاله وتعالى في علاه إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فيا موروثا هو وماله وحاله orang yang diberikan warisan شأنه والأرض التي عاش عليها كلها موروثة مأخوذة برجوعها إلى منشئها kembali kepada Allah Allah lah pemiliknya Allah lah pencipta لا تغر نفسك ولا تغر الناس معك engkau jangan sampai tertipu jangan ada yang tertipu orang-orang sekitarmu لن تدوم لن تستمر ستنقضي ستنتهي ستفنى ستزول إلى صاحب القوة تؤول وإليه ترجع جل جلاله وتعالى في علاه فما أسفه عقل من صدقك فيما تعرض عليه مما يخالف شرع الإله ومن هذا الحق الذي أرسل به أنبياء dengan syariat Allah وختمهم بمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا كل وهاي kalian semua orang yang ذرة Allah berikan من العقل من الإنس والجان daripada akal logika مكون الأكوان ataupun jin الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر له يسجدان dan tumbuh-tumbuhan والسماء رفعها ووضع dan langit yang Allah angkat al-mizan dan Allah arsal ilaikum al-anbiya wa khatamahum bil muntaga sayyid wal adnan man anzal alayhi al-quran
Allah Subhanahu wa Ta'ala fala taghurrannakum alhayatud dunya menurunkan Al-Qur'an wa la yaghurrannakum billahi al-gharur janganlah kalian sekali-kali iblis oleh aduwul insi wa aduwul jin musuh kalian iblis aduwul mukallafin manusia jin alladhin alladhi yantafi ila nasibi al-muhaddad minhum wahum nasib kabir memiliki bagiannya masing-masing nasib kabir min al-jinni wal insi tabi iblis orang-orang yang sudah mengikuti dan mempercayai iblis fayataminun manusia atau jin wa yathiquna bihi mereka ma'ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan kami telah innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun adalah syaitan mustaqim wa laqad dhalla minkum jubulan katsira dan dia telah menyesatkan tawaif wa afrad katsira menyesatkan umat demi umat daripada kalian wasat al insi wal jin di tengah-tengah kumpulan manusia dan jin ada sosok-sosok orang-orang yang Allah pilih iblis dan segala abala tentaranya tidak mampu tidak mendekati mereka إلا من خرج عن قبضة العدو الشيطان ودخل في عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان أولئكم أهل حقاي الإسعاد وواسع الإمداد من حضرة الكريم الجواد بأسرار الطمانينة والسكينة في هذا العالم بل ولذائذ القرب منه جل جلاله والمعرفة به ثم الممدون بالبشائر الكبرى عند خروج روح أحدهم وتتنزل عليهم والملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وتتولاهم حضرة الربوبية ويقال لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما هذا العطاء الكبير والنزل ضيافة نزلا من غفور جل جلاله وتعالى في علاه ولهم الخلود في الجنان ولهم الضفاف فروا بالرضوان الرحمن وإذ يناديهم يا عبادي يقولون ربك ربنا وسعديك يقول هل رضيتهم يقولون كيف لن نرضى وقد نجيتنا من النار والعذاب والأهوال وأعطيتنا الجنة وما فيها من الأنهار والقصور والأشجار والحور والولدان يقول ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك Engkau berikan kami semuanya. Ya Rabbana Allah, ada yang lebih dari. Afdal, lebih baik daripada itu semua. Ridwani. Saya berikan kepada kalian keridhaan yang mana saya akan murka kepada kalian setelahnya selamanya. Ini adalah masa depan. Ini adalah masa depan yang hakiki. Orang-orang yang bisa lepas daripada lingkupan setan dan masuk ke dalam lingkupan Ar-Rahman. Ya, minta maaf karena dari sananya terputus. Kita dengarkan kembali dari kalam Sayyidil Habib Umar bahwasanya طيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillah, saya akan coba buka dari radio. Atau dari... Bismillah. Ketika mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih kemudian Al-Habib Umar berkata ketika mereka الذين أوصافهم منشورة في القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا لا هم أهل سباب ولا أهل شتايم ولا أهل جدال ولا أهل تطاول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يجهل الجاهلون وما يصدر منهم إلا السلام وإذا ملوا يقول سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ولهم سر صلة بربهم يذوقون منها لذة الوصال في الدنيا قبل الآخرة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وهمهم أن ينجوا من النار وغضب الجبار والذين يقولون ربنا bermalam dalam keadaan sujud dan qiyam dan mereka jahannam. Berkata Rabbana sirif anna azab jahannam sirif azab jahannam an ahlina kullihim sirif azab jahannam an auladina kullihim sirif azab jahannam an qarabatina kullihim sirif azab jahannam an jiranina kullihim sirif azab jahannam an tulabina kullihim sirif azab jahannam an kulli man walana fika sirif azab jahannam anna wa anil mu'minin Rabbana sirif anna azab عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ولهم منهج حسن في هذا العالم ينشقون ويكتسبون من الحلال ولا تحملهم شهواتهم على أن يقبلوا عرضا في كسب المال مقابل معصية ولا مقابل إيذاء لمسلم untuk fadlan an khiyana fadlan an harb wa qital ma yaqbaluna shay'an min al-mal min ajli dhalik tidak mereka diperbudak oleh harta yataduna al-faqra badala al-ghina idza kana fil ghina khurujuhum an da'irati daripada alim sirri wal alan jalla jalaluh wa ta'ala fi ula thumma idza anfaqu ma dhahabu ila al-baharij wal madahir واكتسدوا ووضعوا ما ملكهم الله ورزقهم في محله وفي موضعه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما ونزه المسار عن كل التقلبات وعن كل الانحرافات والأقدار والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون لأن membunuh jiwa dengan tanpa hak. Ketika seseorang ditipu oleh iblis, mereka banyak lakukan hal-hal ini. Banyak sekarang para orang-orang yang sengaja mereka mencari pengikut dan mereka menipu orang-orang yang lemah dan yang tidak paham untuk mengikuti permainan mereka. Seluruh manusia, seluruh kaum, seluruh jin dan manusia, mereka yang syirik, mereka yang berzina.
mereka yang melakukan maksiat-maksiat seperti ini, mereka waliyadzubillah. Waliyadzubillah, mereka betul-betul di dalam keterpurukan yang sangat. Kecuali Allah berfirman, orang yang taubat dan beriman dan beramal saleh. Tapi subhanallah, dahulunya mereka ahli maksiat, mereka mendapatkan hidayat, mereka bertaubat, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dosa mereka kebaikan. Itu adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, kecuali yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, mereka adalah orang-orang kelompok yang mana Allah jadikan seluruh dosa mereka menjadi pahala. Yang tadinya menjerumuskan mereka di azab, dalam siksa, mengangkat mereka ke dalam surga. Subhanallah. Sebagian sahabat, ada di cerita hadis, ada di cerita dalam suatu hadis, Allah Subhanahu wa taala menutup hijab ketika menghisab seorang hambanya. Ditampakkan dosa-dosa kecil hamba tersebut. Kemudian ketika orang tersebut takut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Saya ampuni semuanya dan saya ubah semuanya jadi kebaikan." Orang tersebut berkata, "Ya Allah, saya punya dosa lagi yang lebih besar." Malaikat tertawa bahwasanya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat. Tanda kesungguhan taubat adalah firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, mereka tidak bersaksi kesaksian yang palsu. Mereka tidak menipu. Mereka cari tempat mereka di samping orang-orang para ahli sujud, para orang-orang yang ahli khusyuk. Mereka tidak menipu. Itu tanda betul-betul mereka taubat. Mereka tidak bersaksi kesaksian palsu. Kemudian, ketika mereka melihat kelalaian, mereka melewatinya dengan terhormat. Nah, itu di antara arti ayat-ayat ini. Kirama. Kemudian Allah berfirman, mereka juga selalu khusyuk. Allah berfirman, dan jika mereka diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak lupa dan mereka tidak tuli dan tidak bisu. Kemudian mereka berdoa, Rabbana hab lana min azwajina min dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah, berikan kepada kami daripada pasangan-pasangan kami zuriat, tentu apa, daripada keturunan yang baik, dan jadikan kami imam daripada orang-orang bertakwa. Mereka mau dijadikan imam orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah berfirman, mereka itu mendapatkan jamuan dari Allah. Tempat di surga. Yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka diberikan salam, ucapan indah dari Allah dan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari malaikat, bukan dari manusia, dari Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allah. Ini adalah salam dari Allah. Kemudian para malaikat masuk kepada mereka, ya, datang kepada tempat-tempat mereka dengan dari pintu-pintu dan mengucapkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Fulan, saya ucapkan salam. Saya diutus oleh Allah, assalam. Ya salam. Penghormatan mereka, ya, sapaan mereka yaitu adalah salam ketika mereka bertemu. Ini adalah masa depan yang terbaik, yang paling indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hati-hati.
hakikat ini, kalian waktu di bumi, kalau bukan karena hamba-hamba yang khusyuk kepadaku, ya, yang beristighfar selalu dan berdoa, kalian akan ditimpa musibah sebesar-besarnya. Allah berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum." Qul, katakan, "Ma ya'ba'u bikum rabbi." Allah tidak menyelamatkan kalian dan semuanya kecuali doa kalian. Kalau bukan mereka hamba-hamba yang soleh, sebagaimana dikatakan dalam syair, Allah sudah menggonjang-ganjikan, Allah sudah menggetarkan bumi dan pegunungan semuanya. Sampai diriwayatkan satu orang soleh bisa menyelamatkan 100 orang di sekelilingnya. Ketahuilah, Rasulullah SAW zaman dahulu, waktu di Mekah, mereka semua memusuhi Rasulullah. Kenapa Allah SWT tidak menurunkan adab kepada orang yang mengganggu Rasulullah, yang menistakan Rasulullah waktu di Mekah? Kenapa? Hikmahnya adalah Allah, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala menunggu orang-orang yang taubat di antara mereka, dan karena banyak orang-orang beriman yang bersembunyi di antara mereka, kalau mereka tidak ada, kata firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan seluruhnya. Maratun min bughairi mal yadkhuluna fi rahmati man yasha. Kalau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Dan subhanallah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Wala udila. Mereka mereka orang-orang yang kafir, mereka seakan-akan mereka mengajak orang-orang dalam kekafiran. Mereka menyesatkan orang-orang nanti di hari kiamat. Ya, mereka semua orang yang pengikut dan orang yang mengajak semuanya saling melaknat satu sama lain. Sungguh kecelakaan, sungguh kehancuran bagi orang yang tidak mau menjalankan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya hakikat saadah, hakikat kebahagiaan dengan kita mengkontrol, dengan kita menjaga hawa nafsu dan ambisi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala menghitung, ya, dan membuat pergerakan matahari dan bulan secara teratur. Itu adalah perhitungan Allah Subhanahu wa taala yang sangat detail. Tahu arti najm? Najm itu artinya adalah tumbuh-tumbuhan yang merambat atau yang tumbuh ke atas, itu semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tumbuh satu biji pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapakah selain Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan menciptakan perkebunan yang indah? Apakah ada Tuhan selain Allah? Tiada Tuhan selain Allah. Mereka orang-orang yang sesat. Siapa lagi yang menjadikan tanah ini menjadi kuat? Dan banyak setiap saat goncangan-goncangan bumi itu mengingatkan kita bahwasanya semuanya dari Allah. Satu waktu dalam sesaat dalam gempa bumi yang besar hancur ratusan ribu dan mati ratusan ribu orang korban. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dan pegunungan itu. Adakah Tuhan selain Allah? Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah gerangan yang menjawab panggilan orang-orang yang terdesak? Apakah tiada Tuhan selain Allah? Maksudnya Allah, hanya Allah yang menjawab panggilan mereka. Ya Allah, ya Rabbana. Kitalah orang yang terdesak. Terdesak
untuk maafmu, maaf ridhomu, minta kami terdesak minta keridhaanmu. Kami sangat perlu sekali untuk engkau ampuni dosa kami dan diubah menjadi pahala, ya Allah. Jaga kami, jaga semua yang hadir, jaga murid-murid kami. Semoga kita di dalam hidayah, di dalam jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai, ya Allah. Tambahkan, ya Allah, kami adalah orang yang terdesak, perlu sekali daripada pengampunanmu, daripada penjagaanmu, ya Allah. Kami akan berdoa kepada engkau, ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu, wayakshifusu. Amin. 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 Banyak keburukan yang ada di dunia kami, ya Allah, tapi Engkau adalah yang menghilangkan dan mengangkat segala keburukan dari kami semuanya. Ya kasyifasu, ya Allah. Al-Majibul Muttar idza da'a. Waj'alukum khulafa'al ardh. Engkau telah menjadikan para khalifah di atas muka bumi ini, orang-orang sebelum kami dari Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya Allah, jadikan kami khalifah daripada yang Engkau inginkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan di hati-hati ini, ya Allah, yang ya Allah, dengan berkat Quran yang Allah dan Kau turunkan kepadanya, itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, cintakan iman kepada kami. Ya Allah, jadikan kami benci kepada kekafiran, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang diberikan petunjuk, ya Allah. Jadikan kami cinta kepada iman, benci kepada kemaksiatan dan kefasikan. Jadikan kami orang-orang yang Engkau pilih, ya Allah. Dan jadikan kami di orang-orang yang diberikan petunjuk, ya Allah. Ya Allah, selamatkan umat Islam, ya Allah. Panggillah Allah, bacalah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Kurang lebihnya mohon maaf atas banyak gangguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sedikit yang bisa saya terjemahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.